khasiat buah pepino yang jarang diketahui. Buah pepino cukup populer di Indonesia. Buah yang memiliki nama keren Solanum muricatum ini adalah jenis tanaman yang berasal dari Amerika Selatan. Rasa pepino sering digambarkan sebagai perpaduan antara melon dan pir. Berikut ini manfaat dari buah pepino. Yang pertama, memberikan energi. Buah pepino mengandung glukosa yang dapat memberi suntikan energi yang besar pada tubuh. Pepino bisa meningkatkan stamina Anda. Yang kedua, kaya antioksidan. Buah ini juga kaya antioksidan beta-karoten yang dapat mencegah segala macam penyakit. Yang ketiga, penuh nutrisi. Buah pepino juga dikemas dengan banyak nutrisi. Itulah mengapa banyak yang menyebutnya sebagai buah super. Yang keempat, baik untuk hati. Buah ini baik untuk mengobati penyakit hati dan menurunkan tekanan darah. Buah ini juga memiliki khasiat yang besar bagi orang-orang yang menderita stroke untuk menyembuhkan diri dengan lebih cepat. Yang kelima, kesehatan jantung. Buah pepino juga diketahui dapat meningkatkan kesehatan jantung, sehingga Anda bisa mengonsumsi setiap hari. Yang keenam, mencegah kanker. Pepino juga dapat membantu mencegah kanker dan diabetes. Dapat mengatur kadar gula darah karena kandungan serat yang tinggi dan kolesterol. Ditambah lagi, pepino memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mengatasi nyeri dan peradangan. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada kaya vitamin. Pepino mengandung banyak vitamin seperti A, C, K, B, serta protein, besi, dan tembaga yang penting untuk sistem kekebalan tubuh yang sehat. Bukan cuma itu, buah ini juga dikatakan mengandung kalsium yang baik untuk tulang, kalium yang diperlukan untuk mengontrol tekanan darah. Nah, itu dia khasiat dari buah pepino. Setelah menonton video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ikuti terus halaman channel E Indonesia untuk mendapatkan informasi lainnya.